Sobat Jemplok, kembali lagi sama gue, Anto Syaputra. Hari ini gue masih bersama tim Aqua Air Indonesia. Gue Wandi, gue Gigi. Nah, jadi hari ini gue mau update mengenai plantingan dari tank yang mau diisi dengan discus. Tapi sebelum itu, Jemplok dapat kesempatan luar biasa dari tim Aqua Air Indonesia untuk bisa membagikan produk-produk terbaik mereka kepada Sobat Jemplok. Dengan cara apa, Bang Wandi? Dengan cara subscribe, kita punya IG Aqua Indonesia dan juga subscribe YouTube kita. Oke. Aqua Indonesia dan juga subscribe Jemplok. Thank you. Nah, jadi ini kalian sudah selesai subscribe, habis itu nanti tulis di kolom komentar dan habis itu tulis pigment hijau. Ya. Yeah. Tulis down pigment hijau, habis itu tulis alamat IG kalian. Jadi supaya nanti bisa kita hubungi lewat Instagram. Gitu, sahabat Jemplok, oke? Okay? Kita banyak produknya, jadi jangan takut nggak kebagian. Ini satu dus akan dikasih. Kalian satu orang dapat dua ini. Kemudian, bagi yang nggak dapat, ini bisa langsung dicari di Tokopedia, sahabat Jemplok. Jadi banyak sudah tersebar di mana-mana produk ini. Gitu. Nah, setelah itu ini kita singkirkan dulu sebentar. Kita mau bahas mengenai... Ini, kita mau bahas mengenai akuarium ini. Nah, Bang, hari ini kita ngapain aja nih? Ya, hari ini kan kita planting ya. Siap. Jadi, minggu lalu tuh kita hardscaping. Siap. Gitu, jadi, oh, jadi memang waktunya beda itu, Bang? Iya, jadi dari hardscaping, kemudian ada namanya cycling. Cycling? Cycling, baru namanya planting. Kapan keliling? Emang ronda. Oke, jadi tiga tahapan itu ya? Ah, terus apa lagi? Ya, jadi sebenarnya kenapa perlu cycling? Okay. Adalah karena kita ingin ada bateri baik itu tumbuh dulu nih, kok. Oke. Okay. Supaya apa? Supaya nanti pas masuk planting tanaman ini itu nggak merusak. Nggak merusak si tanaman. Ya, betul, karena amonia itu sebenarnya kan apa ya? Panas dia. Oh, panas. Jadi bikin melting. Kalau misalkan tahu amonia itu kayak tai kebo gitu ya. Oh ya. Yang banget. Okay. Amonia itu punya kompor, Om. Panas. Oh. Bikin panas, jadi melting dan juga emang merusak tanaman-tanaman lain. Oh, kalau panas bukan malah makin bergairah gitu? Oh, enggak ya? Jadi panasnya beda. Jadi malah melting, jadi mati semua tanamannya. Oke, paling parahnya sampai melting lah ya. Nah, jadi ini tadi itu sudah di planting. Tadi pakai sistem apa itu yang pakai kayak biji di bawahnya itu? Nah, itu. Jadi kita ngambil itu dari pertarungan kambing kok gitu. Jadi ini tuh biji tai kambing. Oh gitu. Babi kusa kok. Biji tai kambing gimana? Ada tai kambing ada bijinya lagi. Coba gimana itu? Ini babi kusa kok namanya kok. Oh, babi kusa. Ini siapanya Yakuza, Bang? Kimonasi ini. Nah, jadi Wabi Kusa ini adalah teknik untuk menanam dalam aquascape. Siap. Itu dengan cara kita tuh kayak bikin semacam kayak konde-kondean gitu kok. Oke. Okay. Pakai stocking bisa, pakai kaos apapun bisa, dan dikasih langsung dengan soilnya. Oh, soilnya yang kayak gini-gini. Enggak, pakai dengan muka soil. Muka soil. Kemudian langsung ditancapkan ke substrat. Oh, jadi lebih praktis ya? Praktis. Kalau nggak gitu nanti ada tuh nih kok. Satu. Pakai yang pinset gitu ditusuk dalam situ. Oh, kalau ini tinggal cup gitu doang. Nah, kenapa juga lebih kusa? Selain okay. Masalah kepraktisannya juga adalah karena ini adalah diskus kok nanti. Oke. Okay.
Nah, kenapa mesti kita hobi kusa? Karena biskus itu adalah ikan siklid. Betul, okay, kan? Betul. Nah, siklid itu biasanya punya namanya habit, kebiasaan, behavior, yaitu gali-gali pasir. Nanti keangkat kalau enteng. Keangkat kalau lama kayak hobi kusa. Oh, jadi ini bisa aku terapkan di cana juga ya sebenarnya. Bisa. Karena cana tuh suka gali-gali. Parah. Pantesan? Parah. Setiap pemain cana itu enggak begitu banyak tanaman karena suka keangkat. Benar. Tapi dengan cara ini mereka lebih bisa aman, at least lebih aman untuk menaruh di substrat. Oke, mengurangi resikonya lah ya. Oh. Tetap resiko tetap ada, tapi bisa dikurangi dengan cara seperti ini. Pakai temannya Yakuza. Oh, bisa. Ini berarti teknik penanaman Jepang. Ya. Wis. Jadi betul sekali. Kalau di Naruto. Ini Bang Wandi bentar lagi keluar nih. Ini apa lagi katanya? Batuk gua. Burung mulu, burung biji. Karena kita lagi gila pengen burung. Tapi bukan burung sendiri, burung yang lain. Nah, jadi wabi kusa itu untuk aquascape. Siap. Kalau untuk tanaman darat namanya kokedama. Kokedama ada lagi. Kokedama sama juga. Jepang juga. Secara konsep sama. Jepang. Siapanya juga. Miyabi itu? Wah, syok. Kan Jepang, Jepang. Ya bisa banget yang ngeles kayak belajar. Nah, itu buat daratnya. Itu buat daratnya kalau sama juga dibuat kayak gitu. Oke. Okay. Jadi kalau pengerama itu dengan cara media pakai moss supaya lebih lembab. Oh, lebih lembab. Jadi kelembapannya terjaga. Ya, gitu. Oke, okay, jadi nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering, bener. Dan juga nggak busuk nantinya gitu. Iya, kalau ini biasanya... Sok pintar gue. Emang udah pintar. Oke, oke, siap, siap. Lanjut. Kalau di skating kita pakai wabi kusa. Oh, wabi kusa kali ini. Itu memang setiap kali aquascape pasti wabi kusa atau ada teknik lain? Nggak semua orang pakai teknik ini sih. Karena beberapa memang ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Oke, okay. Ada yang nggak mau tahu juga ya? Ada yang nggak mau tahu. Banyak kok yang nggak mau tahu. Balikin tanknya. Siap. Bodo amat. Oke. Siap, siap. Nah, ini plantingnya juga kita udah sesuai dengan desain. Desain apa yang toko kasih tuh. Siap. Simple gitu ya, tapi kita tetap menggunakan teori-teori dan juga kaidah-kaidah desain. Oh, ada teori dan faedahnya? Ada dong. Buset, ada norma-norma juga? Ada. Buset, mantap. Ini kita belajar PPKN ya? Satu. Oke, yang pertama? Yang pertama, kita pakai namanya focal point. Focal point? Iya. Focal point kita kasih warna merah, spot di sini. Oke. Kenapa supaya? Itu siapanya Ovo Point, Bang? Ini Ovo Point. Siap, focal point yang pertama. Point. Ya, jadi semua warnanya hijau, satu yang spotnya adalah merah. Oke. Okay. Supaya ada kontras juga. Itu okay. Satu. Yang kedua adalah teorinya rule of third. Apa? Rule of third. Rule of third. Iya. Aturan atas tiga. Tiga, betul. Tiga dari? Desain itu. Komposisi itu kok, jadi tank ini sebuah kanvas. Ini kanvas. Iya. Oke. Okay. Kemudian dibagi tiga kok. Sepertiga, sepertiga. Oke. Okay. Nah, rule of third ini adalah tempat di mana terbaiknya sebuah spot tadi focal point. Di sini. Di sini. Di tengah ya memang ya. Enggak, itu enggak di sini. Di pinggir, agak pinggir. Agak pinggir. Oh, tengah agak pinggir berarti? Iya, sepertiganya. Tengah agak pinggir. Oh, memang suka yang miring-miring berarti ya. Oke, okay, siap Om. Lanjut. Ya. Itu namanya rule of third. Oh, yang ini bagian tiga ini. Nah, oke. Okay. Kalau yang dua pohon ini namanya balancing. Ini balancing. Seimbangan. Tapi yang kiri dan kanan berbeda gedenya. Nggak balance ini. Nah, ini buat keseimbangan dari view kita ya. Dari view-nya. Oke, okay, siap. Itu untuk dari desainnya. Kalau untuk desain secara aquascaping-nya adalah okay. Tanaman yang di besar itu di belakang, yang medium di mid, yang kecil di front. Oke. Okay. Untuk tema-tema natural. Tema-tema naturalnya. Betul. Ini sih luar biasa banget. Kemarin itu masih belum di planting aja, gue udah sempet posting di Instagram gue. Udah tenang gue, nyaman banget gue di sini makan nih nggak habis-habis makanan gue. Kenapa nih? Soalnya apa? Oh. Ngambil lagi gitu. Jadi. Iya. Gak selesai-selesai dia ya kan? Enggak lah. Tapi memang gue duduk di sini nyaman banget, tenang banget ngeliat di sini. Belum ada
Pelentingan. Benar. Begitu ada pelentingan, gue rasa gue tidur di sini. Gak boleh masuk kamar saya, Mas. Iya, soalnya kan abis jajan. Oh, iya. Kalau untuk balancing ini, kita nggak bikin efek wow. Oke. Okay. Jadi kalau di tema set itu ada yang bikin musi wow gitu ya. Wow. Itu biasanya buat konteks. Buat konteks. Tapi biasanya kita main balancing itu untuk memang kayak kontemplasi. Untuk sesuatu yang dimana itu agak lama. Oke. Okay. Itu buat merenung. Karena kita nggak bikin ini lebih ke... Gue nggak merenung sih tadi ngomongnya. Bengong. Temen makan. Oke, oke, oke. Siap. Gitu, makanya juga dikasih batu-batu kali juga sih supaya lebih natural, lebih adem dilihatnya. Jadi ini memang kita bikin ini message-nya adalah supaya lu lebih adem, tenang kok. Oh, makasih ya. Lu care banget lu sama gua, Bang. Iya. Yeah. Abang harus gitu kok, harus care lo. Abang ini care kali lo. Oh, gitu. Abang ini care kali lo. Jadi pengen melihara. Nah, tadi baru dua, kan lima tadi ngomongnya, Bang. Tadi gue jelasin, gue gak nyimak dia marah. Kan yang pertama? Yang pertama, vocal point. Vocal point, kedua, third, look of third. Ini gak, balancing. Oh, balancing, udah tiga. Iya. Empat, tadi. Tanaman? Iya, pembagi tanaman. Oh, depan, tinggi, oke. Lima? Yang kelima, ini. Batu-batu. Batu kali, untuk menambah natural. Iya. Jadi gitu. Sebenarnya gue tadi... Bukannya lupa, Bang. Oh iya. Gua takutnya lu sudah sebutkan lu enggak bisa ulangin kembali. Percaya gua mau ngetes doang sih. Gua tahu. Gua sih sebenarnya bukannya itu, karena gembelnya kayak udah lapar sih. Enggak. Tadi di sebelah gigi ini sugut dia sugut banyak cobain tadi 5 tadi 5. Ya, masih ingat enggak dia kayak gitu, Bang? Bang gigi yang suhu. Ngetes ya kalau. Iya. Gila, masa mau dites-tes gila. Dia setongkol ya. Sekue. Nah, habis itu tadi katanya ada modifikasi dari media filter, Bang. Iya. Nah, jadi tuh sebelumnya dari tim Aqua Air Indonesia sudah melakukan pengetesan air atas air baku yang gue punya. Betul. Ini serius banget ya, air baku loh. Dites loh airnya. Nah, hasilnya positif atau negatif? Langsung dua ya. Nah, jadi tuh habis itu pengetesannya di sini airnya kurang bagus. Sebenarnya bukan kurang bagus kok. Jadi air itu kan banyak parameter tadi kok. Siap. Ya, satu ada yang namanya TDS, ada GH, ada KH, ada nitrat, nitrit. Oke. Okay. Sama satu lagi apa sih tadi yang pengetes tuh? Kasih pH. Oke. Okay. pH. Ya, secara pH lu bagus buat ikan. Secara pH. Bagus karena di bawah 7. 6,5 ya kemarin 6,5. Ya. 6,5. Okay. Karena kita seneng di bawah pH 7. Siap. Tapi sebagian besar ya nggak semua. Kalau lebih siklet, gampang adaptasi lah rendah ya. Kalau kayak siklet kan di 7,5 atau 8 lah ya paling. Dia butuh yang pH tinggi. Ya tinggi. Gitu. Ya. Nah kemudian nitrat itu juga aman sebenarnya. Aman. Aman itu aman itu. KH-nya ya. Yang memang agak kurang itu udah di GH sebenernya. GH-nya. Karena GH lu tinggi banget. Nah, jadi terus tadi diakali ini dengan apa? Nah, dengan cara produk dari Bivaria. Oke. Okay. Unity. Unity. Set. Oh, sih. Bro. Malah kelihatan. Ada kelihatannya nggak coba, bro? Kalau kita baca begini aja, bro. Nggak kelihatan, bro. Oke. Okay. Coba. Ayo. Lu sini, Gif. Ya, set. Kayaknya nggak mau. Gue udah tahu. Jadi sebenarnya ini kalau ngebantu sistem filtrasi lo, karena kita punya biasa kan mechanical filtration. Siap. Ya dengan cara apa namanya tuh spons dan lain-lain ya. Ya filter close. Benar. Gitu-gitu. Kedua adalah dengan biological filtration. Oke. Okay. Atau bisa dengan bakteri, rumah bakteri dan lain-lain. Oke. Okay. Nah ini dengan sebenarnya chemical. Ini chemicalnya. Ini mirip kayak ada karbon aktif kalau di amperin lain ya ada karbon aktif. Iya untuk bisa nggak terlalu kuning ya. Benar. Oke. Okay. Nah, ini menggunakan sebenarnya resin kation dan anion. Resin kation dan anion. Jadi dia ini menyerap mineral-mineral yang enggak dibutuhkan oleh ikan. Ikan. Jadi membuat air lu lebih murni, makanya namanya purity. Pure, jadi pure ya. Benar. Oke. Okay. Jadi menggunakan ion-ion mineral. Jadi gua enggak dilakukan penggantian. Gitu kok, ion-ion itu kok? Ion-ion nanti berubah menjadi sesuatu asik. Nah, gitu ya. Nah, jadi enggak dilakukan perubahan-perubahan atas enggak sih. Apa yang sudah gua punya ya? Enggak, cukup. Jadi cuma penambahan ini aja udah cukup. Betul, nanti akan menurunkan pH lu juga dan juga ini menyerap tanin. Menyerap tanin juga supaya enggak kuning.
Oke, tapi memang lama-lama panen ini kan berangsur-angsur surut ya. Tapi dipercepat dengan ini. Ya. Karena memang saya suka yang cepat-cepat. Ya. Ya. Baru nempel. Baru nempel. Ya. Bukan itu konsepnya. Cepat supaya bisa ngetes yang lain. Enggak, beda-beda. Ngetes produk lain ya. Dari Vivaria juga. Dan ini trennya kok ini bisa di namanya di regenerasi. Di regenerasi. Jadi ini dikawinin. Ada masanya. Ada masa penggunaannya dikawinin lagi tuh marah. Kan di regenerasi kan. terus jadi ini ada masanya kok, ada masa apa namanya, masa penggunaannya lah ya. Oke, okay, siap. Nah, ketika lo udah ngeliat warnanya agak coklat, ada mulai-mulai agak semi hitam dan gelap, lo bisa ambil dan lo rendam. Rendam. Ini dicuci. Jadi pink lagi tuh. Putih dong. Oh iya, putih, lupa, sorry. Sorry. Siap. Siap. Lama-lama hati gue lelah. Oh, jadi bisa diregenerasi dengan cara dicuci. Dengan apa namanya tuh, kayak semacam bike clean. Apa sih namanya? Pemutih. Oh, dan jadi nggak apa-apa tuh dengan bike clean. Nggak apa, justru tuh menguraikan semua. Begitu dicuci pakai bike clean, dibilas dulu sampai bersih, tetap masih ada bau bike cleannya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, okay. Top. Itu cara meregenerasinya ya. Habis itu juga ditambahkan dengan super bioring. Oke. Ini media filter yang sebenarnya terjangkau lah ya. Terjangkau. 30 ribuan, bro. 30 ribuan. Gorengan 30 biji. Enggak berarti cukup. Pakai gorengan aja berarti. Minyak chamber gua. Minyak semua. Iya. Enggak, minyak campur plastik. Nah, jadi okay. Dipakaikan produk ini aja. Iya. Nah, ini. Ini ada Liberica. Sama Fetty Black. Gua takut salah baca jadi fetish. Takut salah baca. Nah, jadi di sini ada Fetty Black Startup sama Liberica, Bang. Ya. Fungsinya untuk apa nih? Ya, satu untuk Fetty Black Startup. Ini sebenarnya apa, pelumas? Bukan ya? Bukan. Licin. Jadi kalau mau main prosodan, pakainya aja. Oke, okay, biar licin. Yeah. Oke. Okay. Jadi namanya Fetty Black Startup, ini adalah untuk awal pertumbuhan tanaman. Awal pertumbuhan tanaman? Iya. Yeah. Oke. Okay. Karena kebutuhan tanaman itu berbeda kok. Antara dia baru ditancap, ditanam, sama saat dia sudah mature. Oke. Okay. Nah, saat dia masih tumbuh gitu ya, jadi sebenarnya nggak butuh banyak sekali namanya kebutuhan nutrisi. Pas baru dipasang atau? Yeah, oh, baru dipasang. Gitu. Dia masih butuh adaptasi dulu berarti. Nah, dia masih stress, masih struggle. Nah, ini ya. Termasuk obat anti stres tumbuhan, bro. Oke. Itu satu. Yang kedua adalah ada hormon untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga tunas daun. Jadi ada hormon merangsang. Oh, merangsang ya. Jangan pancing saya lagi. Saya sudah coba serius ini. Tapi memang penjelasannya kayak gitu kok. Yang merangsang supaya dia bisa makin besar. Gitu. Karena makin besar makin enak. Bagus. Kan bagus tanaman, bukan enak ya. Iya. Kan enggak dicicipin. Iya. Nah, itu fungsi itu. Jadi memang ini dijual juga atau memang hanya untuk dijual, kita? Dijual. Oh, dijual juga. Dijual juga. Di semua produk santai center negeri. Aqua sudah ada di seluruh Indonesia kok. Oke. Okay. Produknya ada di Tokped juga banyak, Fetty Black banyak. Oke, okay, jadi gue habis bisa order langsung sana. Karena cuma sebotol dua botol enggak enak, cuma kontak gitu kan. Kalau sebotol dropin paling palingan. Balap kalau drop kan paling enggak satu dus kan. Jadi enggak enak, mendingan gue order Tokopedia aja enggak apa-apa, Bang. Yang ini Liberica agak sida. Siap. Ini untuk fungsinya sebenarnya, okay. Ini memberikan namanya karbonat. Karbonat. Jadi ini memberikan semacam menghambat pertumbuhan alga. Jadi calon-calon alga itu dihambat sama dia, spora-spora dihambat sama dia. Jadi supaya tidak banyak alganya kok. Oke, okay, jadi yang coklat-coklat itu benar. Bisa dibantu tekan. Ini. Nah, tadi yang puki. Enggak, pupuk cair. Yang mana ini berarti? Ini pupuk cair. Ini kan coba apa namanya? Oh, pupuk ya namanya.
Pukcir, pukcir, kepleset, licin soalnya. Pukcir ini. Kalau ini kayak ibaratnya kayak water conditioning gitu atau dia semacam kayak penghambat pertumbuhan alga, namanya alga sida kok. Oh, alga sida. Sianida? Tidak. Oh, tidak. Oke. Okay. Jadi gitu sahabat Jamvlog, update tentang konten kita ini Aquascape Discus. Oke. Okay. Aquascape X Discus. Betul, karena Aquascape Discus itu tidak bermusuhan, tapi bersatu, bro. Oke, nggak musuhan tadi ya? Bisa berdampingan ya? Karena ada pemain Discus, aku ngeri tanaman. Padahal sebenarnya di alamnya pun ikan dengan tanaman, bro. Iya, itu banyak banget yang sering terjadi dan sering banget muncul di komen gua. Hati-hati kalau mau pakai tanaman, gitu. Betul. Karena apa kalau dia nggak hati-hati, tanamannya melting jadi amonia kok. Oke, jadi kita itu harus perhatikan juga itu ya. Tumbuh-tumbuhannya. Tapi kalau lo udah ngerti, justru jadi teman terbaiknya ikan. Jadi teman terbaik ya. Kenapa? Dia ngasih oksigen buat ikannya. Oh, jadi sahabat pena mereka. Bener. Tergantung sih. Memang ini kan kalau kita memilih kawan itu, ada kawan makan kawan, ada kawan sejati. Nah, ini diskus sama ini. Kalau ini sahabat pena nih. Sahabat. Ini kawan sejati. Bukan kawan makan kawan ya. Gitu. Kayaknya ada kepahitan sama kawan makan kawan. Enggak, gue kemarin habis makan pager kok. Oh. Pager orang kok makannya aja. Terus makan beling. Lebus. Nah, jadi gitu sahabat Jamvlog, asiknya kita bermain discus dengan Aquascape. Nanti step by stepnya kita belajar bareng, karena gue juga masih belajar. Gue sebagai penikmat, gue bukan praktisi. Gue hanya belajar dari teman-teman yang sudah melakukan. Tentunya mereka sudah banyak jam terbang, jadi banyak pengalaman ya. Tentunya mereka bisa seperti ini juga karena saking banyaknya kegagalan, saking banyak belajarnya. Betul. Jadi sekarang ini mereka jadi banyak belajar, jadi banyak tahu ya, Bang. Amin. Gitu ya. Nah, jadi makanya bisa memberikan informasi dan pembelajaran untuk gue sebagai dan penikmat. Sebaliknya sih, kalau gue juga nanti akan juga banyak juga sama lo untuk belajar juga, karena nanti ke depannya nih Bang Denny Calgur nih akan mau bikin ikan predator. Siap. Lo mesti bantuin gue. Oh, siap, pasti. Pasti kita. Kalau enggak, kayak gue berenang di sini. Oh, siap. Kalau enggak, kita acak-acak. Tebalik. Oke. Ya dulu, harus bantuin gue. Ini barbar ya, kayak ikan predator. Baru mau main ikan predator, ini lebih predator. Siap. Dia puas. Kapanpun, dimanapun, kita siap selalu ada. Nggak siap lah, selalu siap untuk bisa support. Dan apalagi kalau memang sampai Bang Denny benar mau main ikan predator, pastinya akan semakin seru dunia ikan predatoran ini. Gitu. Oke, okay. Tadi ditunggu kita meracuni Bang Denny ya. Kita tunggu racun-racun yang kita mau sebarkan ke Bang Denny. Itu aja konten kita kali ini, sahabat Jamvlog. Kalau memang ini konten untuk TV, ini udah dibayar mahal nih. Panjang banget konten ini. Dan konten ini paling capek, ngap. Ketawa-ketawa pakai masker. Ketawa juga ya, kita tuh kalau kita sering bercanda juga. Sebenarnya lebih kita nih, Aquascape ini kita makanya soal itu adalah happy scaping loh. Happy scaping. Kita pengennya asik-asikan juga, scaping juga jalan gitu. Okay. Yang penting ya lu happy sebenarnya. Karena kan itu adalah hidup itu ya lu mesti happy. Makanya begitu ada scape dengan ini jadi bisa happy gue. Dari kemarin kan gue cuma kaku gitu doang ya kan. Jadi ketularan gilanya. Jadi gitu sahabat Jamvlog, konten kita kali ini jangan lupa tetap support Aqua Air Indonesia. Di Instagramnya, di YouTube-nya, dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang konten-konten kita. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!